بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya para jawatankuasa Surau Taman Wakaf Siti Aisyah, Seberang Jaya, Pulau Pinang, muslimin muslimat, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, malam ini merupakan malam kedua kita berlintas langsung. Kita tarawih special, bukan tarawih tu special, tarawih ni bila pun special lah kan. Kita khas, kita membicarakan tentang perihal kisah Nabi Allah Yusuf yang kita buat berturut-turut semalam dan hari ini. Semalam kita diimami oleh Al-Fadhil Ustaz Suhaimi dan hari ini Ustaz kita alhamdulillah cukup merdu dan hebat, yang teringat kita hadis Nabi SAW, Al-Imamu Dhaminun Wal-Mu'azzinu Muqtaman. Imam itu adalah Dhaminun, Dhaminun ni grantor, wal muazzinu muqtaman, dan tukang azan ataupun bilal itu muqtaman, orang yang amanah. Dua golongan ini special, Allah Taala Nabi SAW doakan untuk depa satu doa yang khusus. Kata Nabi, sambung daripada hadis tadi itu, Nabi kata, Allahumma arsyid al a'immata, ya Allah berilah petunjuk kepada golongan imam, waghfir lil muazzinin, dan ampunkanlah para muazzin. Oh, ni cukup special tuan-tuan. Maka di surau ni, kalau ada peluang nak rebut jadi bilal azan subuh pagi-pagi tu, mai pakai rebut pakat kita jadi muazzin belaka, pasal nak tumpang doa yang Nabi kata, waghfir lil muazzinin, ya Allah ampunkan golongan para muazzin ni. Nabi doakan khusus untuk orang yang tukang azan, dan Nabi beritahu khusus imam ni dhaminun, dia grantor. Cuma semalam, bukan semalam, benda ni bukan semalam, sebelum-sebelum ni lagi di surau ni tak berlaku, di tempat lain. Tapi saya ingat bila alang-alang dah ada ni, saya nak cerita sikit lah. Bila kita isyak tak dan buat di rumah, kita mai, kita tak perlu buat isyak seorang-seorang ni belakang. Tuan-tuan tahulah ni, saya cerita untuk video ni lah. Tak perlu kita perhabis ligan isyak sampai 4 rakaat ni, sedang mereka duduk buat terawih depan. Ikut sekali ya, ikut sekali dua, sekejap lagi habis, kita bangkit pulak lagi dua kan. Tak ada masalah. Surau ni tak ada masalah. Ni saya cerita untuk video yang di luar ni. Okay, pasal berlaku di sebanyakkan tempat, kadang-kadang anak-anak muda yang baru berjinak-jinak dengan masjid ni, kita tak salahkan, bagus, alhamdulillah, silamai, marhaban. Cuma kadang-kadang dia rasa, aku terlepas syok, dia ligan dulu syok seorang-seorang, punya laju di belakang, pasal nak ligan hak depan ni. Tak payah, kita main ikut je imam, kita niat kita syok, dia terawih, habis dua tu, dia bagi salam, kita naik lagi dua. Satu lagi di tempat lain berlaku, di sini tak berlaku, alhamdulillah, iaitu orang dia skip solat sunat lepas syok sebab dia nak ligan terawih. Sedangkan pahala solat sunat lepas isyak jauh lebih besar daripada pahala tarawih. Tak apalah, di sini tak berlaku. Ni sebab dah ada video, saya abang bila. Baik, insyaAllah. Maka kita teruskan perbincangan tentang surah, perihal surah Yusuf. Surah Yusuf yang menceritakan kisah Nabi Allah Yusuf AS, insyaAllah. Baik. Tuan-tuan, maka semalam kita berhenti pada bab ketika mana Nabi Allah Yusuf dimasukkan dalam penjara yang di dalamnya ada fatayan, dua orang belia yang jadi apa, cellmate dengan dia. Yang sepanjang dalam penjara itu, apa yang Nabi Yusuf buat antaranya adalah Nabi Yusuf tarik perhatian mereka dengan cerita sat lagi makanan apa nak mai. Hang sat lagi sekian-sekian makanan akan sampai, hang sat lagi sekian-sekian makanan akan sampai, dan makanan tu sampai betul macam mana Nabi Yusuf sebut. Orang mula bincang, kenapa perlu ada sirah ini? Kenapa perlu Nabi Yusuf buat ini? Apa pelambangan dia kepada agama? Dia lebih kepada attract, nak tarik perhatian. Sebab kadang-kadang orang bila mula-mula cari agama, dia akan cari attraction factor tu. Kadang-kadang setengah orang, bukan semua orang baik macam kita. Macam kita, macam tuan-tuan, saya tak baik lah. Tapi maksudnya, setengah orang dia kena ada attraction factor tu. Kadang-kadang dia suka da'i ni dengan cara macam ni. Dengan dia minat kat da'i tu, lama-lama dia jadi lekat. Kan? Sebab tu kadang-kadang para pendakwah ni dia guna pelbagai cara. Ada ustaz dia pakai rentok Bollywood semua ada kan, punya nak tarik orang tu. Sebab kadang-kadang ada orang ada benda something yang dia rasa minat, dia akan mula pergi, akhirnya dia akan lekat jadi istiqamah. Itu antara faktor yang Nabi Yusuf, dia dengan dia sebut makanan nak sampai, anak-anak muda jadi minat. Budak-budak muda ni tuan-tuan, dia seronok lah benda-benda yang bukan prediction, macam
nak berlaku ni nanti ni kan, habis kot minat. Jadi lama-lama dia jadi percaya kat Nabi Allah Yusuf. Sampailah satu malam yang dia mimpi, salah seorang dia mimpi, dia kata apa, aksirul qamra, aku perah anggur buat arak kan. Seorang lagi dia mimpi, dia kata apa, dia ahmilu fawqa ra'si khubzan, aku pikul atas kepala aku roti, ta'kulu tayru minhu, yang ada burung makan daripada atas atas tu. Baik, Nabi Yusuf, malam ni kita sambung. Nabi Yusuf nak cerita apakah makna mimpi tersebut. Maka kata Nabi Yusuf untuk pemuda yang pertama, fayusqi rabbi, kamu akan menghidangkan air rabbahu kepada sultan. Kata Nabi Allah Yusuf untuk orang yang pertama yang mimpi aksirul qamra itu, dia akan dibebaskan. Sebab saya sebut semalam dua orang ni depa dalam ikat jamin. Kes masih dalam bicara. Maka bila dah habis bicara, lelaki pertama yang mimpi perah anggur tu, kata Nabi Yusuf, hang sat lagi akan dibebaskan, dan bahkan bukan kata bebas, hang akan diserap masuk dalam jawatan kerajaan. Tugas hang adalah penyelia kepada yang sediakan air kepada sultan, kepada Raja Mesir ketika tu. Baik, bagi tahu dah. Wa ammal akhar, seorang lagi pula, kata Nabi Yusuf, fayuslamu, esok hang akan disalib. Tak tanya, bahasa nak tanya. Tanya boleh Pak Idah kan. Esok hang akan disalib, kemudian semasa mayat hang dah mati dah tu, akan ada burung keh-keh di atas kepala hang. Nak tanya sangat, buanglah. Tapi tak apalah, kurang-kurang dia ada preparation awal. Maka bila, kemudian Nabi Yusuf AS, dia bagi tahu dekat orang yang pertama tadi, dia kata, esok hang akan bebas, ataupun saat lagi hang akan bebas. Aku harapkan hang, bila hang keluar nanti, hang akan serap kerja kerajaan. Okay, maka aku minta kalau hang ada peluang jumpa dengan sultan, jumpa dengan raja, tolong ceritakan kepada dia kisah yang sedang aku alami ni. Ha, macam kita cerita semalam, Nabi Yusuf okey duduk penjara, tetapi dia tak setuju bila dia masuk penjara tu sebab kerana fitnah. No, fitnah. Kata dia nak rogol perempuan, sedangkan perempuan tu yang nak rogol dia. Macam tu lebih kurang kan. Baik. Maka tuan-tuan, maka Nabi Yusuf kata dekat dia, kalau hang keluar nanti ada peluang jumpa dengan raja, tolong ceritakan kepada dia kisah aku ni, yang aku kena anaya ni, aku kena fitnah ni. Maka apa jawapan sahabat Nabi Yusuf ni? Dia kata, don't worry my brother, tak ada masalah, you will never walk alone. Keluar Liverpool terus. Dia kata, aku takkan keluar seorang, hang akan keluar juga. Hang jangan takut, hang jangan takut, hang akan keluar juga. Aku akan pergi slow talk dengan raja, cerita balik yang hang kena anaya dan sebagainya ni, insyaAllah. Tetapi Quran kata fa'ansahu, dilupakan, maksudnya iblis melupakan dia. Fa'ansahu syaitan dhikra, iblis melupakan apa yang dia janji tu. Bila dia keluar, dia dapat sah jawatan semua ni, dia lupa apa yang dia janji dengan Nabi Allah Yusuf sampai sekian lama. Menurut tafsir, ada kata 5 tahun, ada kata 7 tahun, bahkan ada kata lebih. Tetapi secara mutawatir bi maknawinya, lama lah. Dia bukan 1-2 bulan. Sampailah satu peristiwa, mana kawan dia dah kerja dah bahagian great, bahagian buat ayak ni, yang seorang lagi dah arwah dah lah. Nabi Yusuf still duduk seorang-seorang dalam penjara. Maka sampailah satu peristiwa, raja negara tu, dalam Quran refer sebagai Malik, raja, dia mimpi satu benda. Dia mimpi 10 lembu gemuk dengan 10 lembu kurus dengan 7 tangkai kering dan 7 tangkai hijau. Maka dia panggil lah penujum-nujum dia ni, para penasihat di raja ni mai, para penafsir mimpi ni mai, untuk bincangkan apa makna mimpi dia ni. Pasal dalam tafsir kata mimpi tu mai kerak, dia selalu mai, dia bukan sekali mai lah, dia mai kerak. Pasal mimpi ni tuan-tuan, kadang-kadang dia boleh jadi petunjuk. Antara mimpi yang benar adalah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi kata man ra'ani fi manam faqad ra'ani, siapa yang tengok aku dalam mimpi maka dia benar tengok aku, sebab iblis tak boleh tengok aku. Cuma yang menjadi persoalan dia, iblis memang tak boleh menyerupa Rasulullah, tetapi iblis boleh menipu, dia mengaku dia Rasulullah. Yang tu yang perlukan perbahasan yang panjang lah. Ada orang pernah datang kepada Rasulullah, kepada Abdullah bin Mubarak, dia kata semalam aku mimpi Rasulullah. Abdullah bin Mubarak tanya, macam mana muka dia? Dia terang-terang-terang, Abdullah bin Mubarak kata, bukan, itu bukan Rasulullah, itu iblis, dia main tipu hang. Bermaksud iblis boleh tipu, tapi nak menyerupa wajah mulia Rasulullah, dia tak boleh. Sebab tu kebanyakan ulama, dia mendiamkan mimpi dia. Okay? Tapi ada yang menceritakan, itu ijtihad dia, kita hormat semua. Baik. Maka tuan-tuan, mimpi boleh jadi petunjuk. Antara mimpi yang jadi petunjuk lagi, mimpi Khalid Al-Walid.
yang dimimpi Allah Ta'ala tunjuk dia, dia jalan daripada padang pasir yang kering sampai kepada padang pasir yang hijau. Kemudian esok daripada itu dia hijrah ke Madinah. Satu lagi mimpi, mimpi Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mimpi dia nampak tiga orang sahabat Nabi sedang bergantung di bulan. Dia kata, siapa yang duduk ke atas bulan ni? Dia kata, kami ikut Muhammad. Masa tu esok tu terus dia pergi cari Rasulullah. Nak tahu cerita apa berlaku ni, esok saya ceritalah di Pohon Jaya. Okey, baik. Maka tuan-tuan, banyak lagi mimpi yang yang jadi petunjuk. Baik. Maka tak pelik kalau ada orang buat khidmat penafsir mimpi, cuma tak tahulah kelaikan orang tu macam mana. Okey, cuma ada mimpi petunjuk, ada mimpi mainan syaitan. Okey, baik. Dan ada juga mimpi yang dikatakan intuition, benda yang kita selalu duk teringin, selalu kita duk ingat, lama-lama dia bawa ke alam mimpi. Ada juga macam tu. Okey. Ikutlah macam mana pun. Baik. Maka tuan-tuan, raja ni mimpi, maka dia panggil pembesar dia semua, dia tanya, apa makna mimpi ni? Depa pun bersidang, bincang, mesyuarat apa semua ni tak dapat jawapan. Maka kesimpulannya depa jumpa raja, dia berkata, benda yang tuanku mimpi ni, benda yang Aghdasul Ahlam ni maknanya benda yang bercampur aduk. Ada lembu gemuk, lembu kurus. Lepas tu tak ada kena-mengena dengan lembu. Lembu ni binatang. Jumpa pula tangkai yang kering, tangkai yang hijau. Tak dapat jawapan. Dia kata mimpi ni satu benda yang dia kata campur aduk dan kami tak boleh tak boleh ramah. Dan dia kata, tuanku, ignore lah mimpi ni. Maka raja kata, tak boleh ignore. Pasal mimpi ni bukan datang sekali. Dulu ada raja Imanuddin Zinki. Dia mimpi Rasulullah mai kat dia, minta bantuan dia daripada dua orang lelaki. Kerap dia mimpi tu, akhirnya rupanya dua orang lelaki itulah yang sedang duk korek kubur, korek tanah nak curi jasad Rasulullah. Itu antara mimpi petunjuk. Maka mimpi ni pun main berulang. Maka dalam duk sembang ni, tiba-tiba pegawai bahagian ayak ni, great bahagian ayak ni, dia pun terus sebut Yusuf, dia sebut kuat-kuat. Bila dia dengar dia pun duduk semang masa mimpi, dia terus teringat yang dia lupa kawan dia 7 tahun yang janji you never walk alone tu, dia yang alone seorang-seorang dia kan. Dalam dia kata Yusuf, maka geng-geng menteri ni marah lah, ni great lah, berapa nak main campur kami ni kan. Maka dia kata, wahai tuanku, minta maaf saya mencela, saya ada seorang sahabat dalam penjara sekarang, dia nama dia Yusuf. Dulu yang saya boleh keluar main kerja tang ni, dia yang duk ramal mimpi saya. Dia ramal dua orang, seorang roh adalah, seorang lagi saya ni. Maka dia ramal tu tepat jadi. Maka kata baginda tuanku ni, kalau macam tu pi jumpa ada di penjara, ceritakan mimpi saya ni, saya nak tengok apa dia nak kata. Maka dia pun pi lah jumpa Nabi Allah Yusuf. Mailah ayat Yusuf wa ayyuhas siddiq, wahai Yusuf. Siddiq ini dalam dalam bahasa Arab dia ada dua maksud. Siddiq satunya benar lah, orang yang benar. Yusuf, wahai orang yang benar. Satu lagi, siddiq boleh juga dirujuk sebagai kawan, my friend, boleh juga. Okay, kawan ni ada zamili, sadiqi, ashabi, boleh dirifu sebagai sahabat. Bahasa Arab ni kosa kata dia kaya. Maka boleh jadi kawan, boleh jadi orang yang benar. Dua-dua pun betul kat Nabi Yusuf. Maka Yusuf ayyuhas siddiq aftina bisab'in baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin qadri wa ukhra yabisat. Wahai Yusuf, sorry dah lama tak main, sibuk sikit dan sebagainya. Aku main ni kerana mimpi raja. Ni kawan kadang-kadang main ada sebab. Hilang lama tiba-tiba main. Nanti sah, adalah tu MLM ke, Lakzo ke apa ke, ada pasal lah. Yang ni sebab tu lah, dia main pasal raja suruh. Tidak dia tak pergi tu. Tuhan selamatkan Nabi Yusuf. Kalau Tuhan tak campurkan mimpi tu ke dalam kepala raja, dia tak pergi. Maka tolonglah terjemahkan apa makna lembu gemuk dimakan oleh lembu kurus. Tujuh lembu gemuk dimakan tujuh lembu kurus. Tujuh tangkai yang subur hijau dengan tujuh tangkai yang kering. La'alli arji'u ila nas, agar aku boleh kembali kepada depa ni, agar depa ni faham apa makna mimpi ni. Maka Nabi Yusuf pun kata, qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Nabi Yusuf kata akan berlaku tujuh tahun yang subur lepas ni. Okey. Maka dalam tempoh 7 tahun ini Nabi Yusuf kata tanam banyak-banyak. Okey, tanamlah banyak-banyak. Fama hasatum fazaruhu fi sungulihi. Kamu cuma ketam ataupun kamu cuma kutip apa yang kamu nak makan, apa yang kamu tak mau tinggal di sungulihi, di tangkainya. Maknanya tanam banyak, jangan kutip habis.
Wallahu ta'ala alam. Saya bukan orang pertanian, saya tak tahulah kaedah dia macam mana. Cuma di sudut orang awam yang saya faham, Nabi Yusuf nak ajak berjimat lah. Maknanya bagi aset tu banyak daripada keperluan. Okay, biar aset tu banyak, keperluan tu kurang, insyaAllah. Maksudnya modul ekonomi dalam surah Nabi Yusuf ni, modul dia jimat cermat dan menabung. Satu idea yang sangat bijak. Kalau kita letakkan idea ni zaman Nabi Yusuf, bermaksud sangat bijak lah. Hari ni mungkin kita dah tahu dah faedah menabung dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan letak dari tuan-tuan zaman Nabi Yusuf, orang tak terfikir lagi benda yang kata menabung ni, menyimpan ni. Maka Nabi Yusuf kata, ambil yang mana hampa nak makannya. Okay. Kemudian ambil sikit-sikit saja, kemudian tinggailah, tinggal di batangnya. Kemudian akan datang kepada kamu sab'un syidadun, selepas 7 tahun yang subur itu akan datang 7 tahun yang orang kata kemarau yang syidad, yang sangat teruk, yang tanam apa pun tak jadi. Dan ketika itu kata Nabi Allah Yusuf, hampa barulah boleh makan apa yang hampa simpan hari itu. Itu pun jangan berhabis, jangan makan sampai clear. Ada pun benih simpan untuk buat tanam pula. Kita hari ni tuan-tuan makan sampai ke biji, buah dah habis makan dah, biji buat cucu orang pula. Kita ni kan, biasalah. Tapi Nabi Allah Yusuf pesan, jangan sampai berhabis lah. Okay, biji tu simpan, tanam pula. Okay, kemudian akan datang tahun yang subur. Selepas 7 tahun yang kemarau itu akan datang 7 tahun yang subur pula. Dan ketika itu manusia bolehlah kembali kepada pekerjaan dia, dia boleh perah balik dia punya buah-buahan dia, dia boleh subur balik hidupan dia. Bila Nabi Allah Yusuf cerita macam ni, tuan-tuan, dia bukan sekadar tafsir. Dia tafsir dan cerita precaution. Apa yang patut elok dan apa yang kita kena ambil tindakan. Ini baru pentakwilan yang sebenar ikut metodologi Al-Quran. Iaitu bila orang seseorang alim ulama itu bila datang kepada dia tentang mimpi, dia cerita dan dia bagi tahu apa kena elak, apa kena buat. Itu baru betul. Ini method penafsiran mimpi berdasarkan Quran. Dia bukan kata aku tahu dah yang buat nanya kat hang ni rumah sebelah. Bukan. Yang tu dia main tembok lagi tu, bukan. Dia habar dan dia bagi tahu apa nak kena elak, apa nak kena buat. Itu mimpi yang benar dan itu penafsiran yang benar. Cuma hari ni kita tak tahu siapa yang paling layak ada orang kata credibility yang untuk mengatakan penafsiran dia yang paling benar. Okay. Dulu Nabi Yusuf tak apa, dia ada wahyu. Okay. Dia yang paling hak. Baik. Maka kembalilah kawan ni kepada raja dan ceritalah kat raja apa yang berlaku sebenarnya. Apa yang Nabi Allah Yusuf beritahu. Bila raja dengar, orang kata dada dah jadi poih. Dia kata, ish, tepat. Bukanlah kata tepat. Maknanya, nak kata tepat dok lagi, tak berlaku lagi. Tapi dia rasa sangat menepati apa yang dia nampak dalam mimpi dia tu. Dan dia rasa macam, who is this guy? Siapa lelaki ni? Punya hebat. Dia boleh ramal tera ni, siap bagi langkah-langkah berjaga-jaga apa semua lagi ni. Siapa dia? Maka raja kata, lelaki sehebat dia ini tak layak dipenjarakan. Maksudnya bila kawan dia berkata ada kat penjara, maka kata raja, bebaskan dia, aku nak bagi dia duduk dekat dengan aku. Ha, yang ni kena dengan Malaysia. Nasihat Nabi Allah Yusuf ni kena dengan Malaysia. Saya minta maaf tuan-tuan, Seberang Jaya ni saya tahu pok mereka, tapi saya kena cerita juga. Takut ni, tapi tak apa, InsyaAllah surah ni neutral. Bila pemuda ni pi jumpa Nabi Allah Yusuf, dia kata, wahai Yusuf, clear, aku dah ejek dengan raja dah. Raja berkenan dengan hang punya modul ekonomi. Raja kata, hang boleh dibebaskan anytime. Dan hang akan kembali jadi menteri. Sorry, hang akan jadi menteri lah. Hang akan jadi orang dekat dengan raja. Apa jawapan Nabi Yusuf? I don't want. Aku tak mau. Yang ni yang kita kena belajar ni. Kenapa Nabi Yusuf tak mau? Tadi Nabi Yusuf kata dia nak keluar. Bila diselesaikan masalah raja, raja pun bagi green light pengampunan di raja. Okey, silakan keluar. Nabi Yusuf tak mau. Nabi Yusuf kata, tolong kembali kepada raja hang, suruh dia siasat semula. Buka balik kes, aku kena fitnah ni. Kena fitnah dengan siapa? Jemaah bini-bini menteri. Nabi Yusuf kata, ya qata'na aydiyahunna, geng-geng potong jari. Bukan saya kata, Nabi Yusuf kata. Hang pergi tanya kat geng-geng potong jari tu, buka balik kes aku.
nak minta raja revise balik kes ni, ada hakim yang baru, ada apa jemaah menteri yang baru, Mesir baru, ha Mesir baru no. Bincang balik, maka kalau menang kes tu kat aku, baru aku keluar. Kalau kalah, aku tak keluar. Maka bincang balik. Maka Nabi Yusuf pun panggil, siapa dia geng-geng potong jari ni? Maka dapat jawapan lah, geng-geng Makcik Apple ni. Panggil semua pekat mai, bincang semua, syarat balik. Inilah ketika ni saya sebut semalam, Zulaikha kata, wahai tuanku, memang Yusuf tak bersalah. Ha, ini yang cerita dia tu, baru Zulaikha kata, saya yang bersalah. Tak gunalah nak menipu hari ni. Maka menteri suami dia ni yang kata Al-Aziz ni pun tunduk jugalah. Al-Aziz ni bukan jahat, cuma dia lemah dengan isteri dia. Ramai menteri macam tu, kadang dia tak jahat, tapi kerana isteri dia jadi nampak bandar. Akhirnya bila isteri mengaku, raja pun maafkan, Nabi Yusuf pun maafkan, maka clear lah Nabi, nama Nabi Yusuf, barulah dia keluar dalam keadaan clean. Ini bagi saya, saya minta maaf, tak kisahlah menteri di Malaysia ke menteri di luar Malaysia ke, bila dia kena fitnah masuk dalam, ada laluan yang mudah untuk dia keluar. Kalau dia guna method Nabi Allah Yusuf ni, saya rasa hari ni orang takkan fitnah dia lagi. Orang takkan kata bolehlah, parti hang menang hang keluarlah free. Padahal hang pun buat jahat, buat salah juga. Orang tak boleh guna alasan tu dah. Pasal bicara semula. Ini yang Nabi Yusuf nak ajak kita. Tapi kadang-kadang kita pejam mata, kita lupa benda ni. Sedangkan Nabi Yusuf boleh keluar tu kan. Dah, bahkan dia tak buat salah pun, tapi dia still minta bicara semula agar dia boleh keluar. Dalam keadaan lepas dia keluar, orang tak kata kat dia, bolehlah dia keluar, pasal dia selesaikan masalah kerja. Sedangkan memang dia rogoh sungguh, dia tak mau yang tu. Hari ni bila orang keluar, tahanan politik di mana dalam dunia pun, bila geng dia menang, dia bebas, musuh-musuh politik dia akan still zikir benda yang sama. Alah dia bebas, okey lah, tapi sebab geng dia menang, tapi kami yakin dia memang buat kerja tu. Nampak? Orang takkan lupa selagi tak ada satu kesudahan yang clear. Saya tak sokong orang tu dan saya tak lawan dia. Cuma orang tu dan mereka itulah bukan merujuk pada satu batang tubuh. Tapi bagi saya secara peribadi, inilah gunanya kita mengaji sirah para rasul, pasal kita nak apply those thing ni untuk dalam kehidupan kita. InsyaAllah akan maju, akan berjaya insyaAllah kalau kita apply kisah para rasul. Tuhan tak cerita saja, Tuhan cerita so kita ambil, tiru dan apply. Begitu juga dalam konsep tabung ekonomi Nabi Yusuf ni, berjimat dan sebagainya ini, sebab nak suruh kita jaga. Bahkan kalau setengah penafsiran kata sab'un sidadun, 7 tahun yang susah itu, ada orang menafsirkan sistem ekonomi dunia memang akan rosak binasa setiap 7 tahun. Mungkin apa seperti mana Nabi Yusuf sebut, ekonomi setiap 7 tahun dia akan macam, dia akan tak menentu sebelum dia nak pulih balik. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau kita ikut track record yang zaman yang saya sedang hidup ni, memang dia kena dengan inline lah, inline dengan tahun-tahun tersebut lah. Tak tahulah. Tetapi kata Nabi Yusuf, tak apa, akan datang subur. Subur tu simpan, jangan belanja apa habis. Bila tengah susah, gunakan apa yang hampa simpan. Baik. Bila Nabi Allah Yusuf keluar jumpa dengan raja, apa yang Nabi Yusuf sebut kepada raja, dia kata apa? Wahai tuanku, lantik saya jadi menteri perbendaharaan sebab saya memang pandai bahagian ini. Ini satu lagi hukum yang boleh dikorek keluar daripada ayat ini. Orang boleh istimbat hukum dia, kaedah pemilihan pemimpin. Ada dua cara dalam Islam. Yang pertama, kita tolak orang lain dululah. Pasal kita rasa kita tak layak, kita tawaduk, pilah, kita tak mau segala dunia-dunia ni. Tetapi Nabi Yusuf dia minta. Jadi cara kedua, tak salah kalau kita lobby diri kita kalau kita yakin orang lain tak boleh buat. Ini method dia. Maknanya kalau orang lobby diri dia dengan dia yakin ijtihad dia dapat kat parti lain, dapat kat calon lain, rosak negara. Aku layak, aku boleh nak lobby diri macam Nabi Yusuf buat, lantik saya, undi saya. Tapi kalau kita tak tahu, tak clear, mungkin dia lagi hebat, mungkin kita pun ada kepentingan peribadi ke apa ke, kita rasa macam kita pun tak tahu mana, dia tu mungkin lagi okey, biarkan dia popi. Ini dua kaedah Islam meraihkan. Nabi Yusuf dia boleh tahu sebab dia ada wahyu di tangannya. Dia boleh tahu, Tuhan boleh beritahu dia, dia yang paling power. Bahkan dia yang ada wahyu, maksudnya dia paling benar ketika tu. Sama macam kisah Nabi Allah Musa, ingat tak tuan-tuan? Bila sahabat Nabi Allah Musa tanya, wahai Musa, siapa paling pandai? Ingat kisah Nabi Khidir kan? Nabi Musa kata, saya paling pandai. Bukan dia cakap besar. Kadang-kadang setengah penceramah kata, Nabi Musa cakap besar. Sebab tu Allah Ta'ala hukum dia. Dia bukan cakap besar, dia cakap benar. Sebab ketika tu dia tahu yang dia ada wahyu. Jadi orang lain tak ada wahyu, takkan lagi pandai daripada dia. So dia bukan cakap besar, dia cuma cakap benar. Itu pun Tuhan tak bagi.
jangan cakap benda yang nampak meninggi diri walaupun benda tu betul. Walaupun kita kata memang betul aku ni pandai, betul lah, tapi tak payah abang kau orang pandai, tak payah abang pandai, kita buat je orang akan nampak kita pandai. Okey, bodoh ni tak gaduh abang dengan komen di Facebook, orang tahu kita bodoh kan. Dua benda yang berbeza lah kan, dua benda yang lebih kurang lah. Bodoh tak gaduh abang, pandai tak gaduh abang juga. Tapi orang Melayu kalih, pandai tak payah abang, bodoh tak payah ajak kan. Tak apalah, ikut suka lah. Tapi kadang-kadang bila kita ada talent, kita tak payah pulun teruk-teruk pun orang tahu kita hebat. Macam siapa tuan-tuan? Zinedine Zidane. Dia main relax ya, tapi orang tahu dia ni power kan. Dia tak pi balik, pi balik liga anu liga orang ni, tapi tak dapat bola kan. Itu contoh luang lah, contoh lain. Banyak lagi contoh lain kita boleh, yang orang boleh ni. Macam kalau kita di Malaysia ni, mufti wilayah kan, dia tak cakap banyak, tapi orang tahu dia ni orang alim hebat. Dia tak perlu bergaduh dengan orang, dia tak perlu menjatuhkan orang lain, tapi orang tahu ini alim kan. Baik, maka tak salah kaedah tu, asalkan kita tahu kita layak dan kita yakin kalau kita biar kat parti lawan, mereka akan rosakkan negara. Itu yang Nabi Yusuf buat. Maka dia dilantik jadi menteri perbenaraan. Tuan-tuan kalau pergi Mesir, tuan-tuan pilah melawat satu tempat di Fayyum. Fayyum ni tempat ekonomi di Mesir. Di sana ada modul ekonomi pertanian Nabi Allah Yusuf. Antara idea yang Nabi Yusuf buat adalah kincir air, yang satu sistem yang saya kira cukup hebat lah. Ayat memang duk mengalir, jadi dia buat macam kincir ayat tu tolak naik baldi tu. Nanti dia ada takal dia, dia akan jatuh baldi tu ke sini, masuk dalam paip, paip buluh, paip tu buluh, bawa salur pergi ke setiap rumah. Maksudnya sistem tu tak perlu pakai elektrik, tak perlu pakai pam, hanya pakai ayam. Ayam tolak, baldi tu naik, dekat baldi tu, di bawah tu dia buat macam macam ada tuil ni macam kayu tu. So baldi tu bila dia, bila ayam tolak, dia macam ni baldi ni. Baldi macam ni eh. Ni dia menganggar mulut dia. Ayam kan mengalir. Tolak, dia kincir, dia naik gitu. Bila sampai atas, dia dia akan jatuh. Di sini dia ikat dengan kayu. Dia jatuh ke sini. Dia jatuh tu, jatuh ke dalam satu paip buluh, paip buluh tu akan mengalir ke ke rumah-rumah. So kalau kita, ini modul Nabi Yusuf buat, tak perlu keluar duit pun, tak perlu pakai elektrik pun, boleh sampai ayam ke rumah-rumah. Ini antara modul ekonomi Nabi Yusuf. Okay, mungkin kita boleh apply hari ni. Hari ni tuan-tuan di negara barat, banyak dah orang buat teknologi yang boleh diperbaharui kan. Orang dah tak bergantung dengan sistem kapitalis. Mereka boleh jana, mereka punya elektrik sendiri, pakai solar. Kalau saya, saya rajin tengok di YouTube, orang putih dia dia ambil apa, mesin basuh punya motor tu, dia buh di longkang belakang rumah dia, pusing. Cukup untuk sustain elektrik rumah dia satu je. Lepas, tak perlu bergantung. Mana orang putih dah buat dah. Malaysia saya tak tahu, kalau buat dia jadi dia kira salah ke ataupun macam mana. Dia, tapi kita hari ni senangnya bayar bil, jalan lah. Kan? Tapi maknanya orang putih dah start buat benda-benda yang, kenapa kita perlu bayar? Kenapa kena bayar kalau boleh cemek, kalau boleh free? Kan? Bahkan seorang sahabat saya tuan-tuan, mungkin dia tengok video ni. Dia dia create satu teknologi, dia buat tapi masih di peringkat prototype. Tapi dia tunjuk kat saya lah. Speed bump, bila bila kereta lalu, bila dia dia buat bagi bump tu, bila bergeser dengan tayar, bump tu henyok, dia akan ada force. Tu force itu akan menghasilkan elektrik balik. Sama macam dekat highway orang buat, bila bas lalu lalu lalu, ada kincir di tengah tu pula pusing, bila ada motor dia akan hasilkan elektrik, lampu jalan tak payah pakai bil elektrik dah. Elektrik yang semula jadi. Sebenarnya setiap benda boleh hasilkan balik. Saya bagi contoh, kereta. Kita pakai minyak menghasilkan tayar pusing. Tayar pusing tu bila apa saja benda yang pusing tu, dia mendatangkan force, energy. So sepatutnya dengan pusingnya tayar tu, dia boleh jana balik kepada kereta balik. So kita tak perlu bergantung. Kenapa kita lupakan benda tu sedangkan masa kita sekolah rendah? Semua kita faham konsep tu. Konsep apa? Dynamo bersekat. Tuan-tuan bisa naik bersekat mini kan dulu? Kan ada lampu depan, dynamo tu. Bukan pakai bateri apa. Dia pusing dynamo tu, generate lampu. Benda yang sama. Bila ada force, bila ada pergerakan, energi akan ada. Kan? Jadi, ini yang Nabi Yusuf ajak. Okay? Ini yang Nabi Yusuf ajak. Dan Mesir apply benda tu, kesan dia. Kita nak pergi kesan dia. Kesan dia adalah, saat 7 tahun Sab'un Syidad itu, 7 tahun kemarau, kesemua negara di sekeliling Mesir mengalami masalah yang sama. Itu standard dalam sistem ekonomi dunia lah. Bila fall satu-satu tempat, keliling tu akan jatuh. Dulu masa Malaysia jatuh, Thailand teruk, Indon lagi teruk jatuh masa tu, tuan ingat kan? Maka keliling negara Mesir ini menghadapi satu krisis. Krisis apa? Krisis makanan. Makanan tak ada.
Makanan tak ada satu isu yang sangat besar kepada sesebuah negara. Malaysia diambang hujung-hujung dah ni tuan-tuan. Kita tak maintain makanan kita sendiri. Okey, kebanyakan makanan asas kita import. Beras dulu kita menghasilkan 90%, sekarang kita harap lebih, rupanya berkurang sampai tinggal 70%. Bahkan menurut unjuran, banyak padi yang telah digadaikan naik kelang, naik rumah. Maka menjelang lagi 5-6 tahun, Malaysia cuma boleh hasilkan beras 50%. Tuan-tuan bayangkan, makanan asas kita tak boleh supply 100%, 50%, another 50% kita import. Kalau negara tu tak mau bagi, nak makan apa? Orang akan kata, ustaz ada lagi 50%. Yes, betul. Tetapi harga beras akan meningkat melambung. Yang kaya makan beras, yang miskin makan ubi kayu. Maksudnya ini yang negara pertanian macam New Zealand dah buat dah, tapi kita tak buat. Sedangkan menurut kajian negara Islam, Allah Ta'ala takdirkan tanah dia paling subur. Malaysia ni tuan-tuan, minyak di laut ada, minyak di darat ada, minyak di atas pokok pun ada, kan? Minyak kelapa sawit, sampai menteri seorang suruh minum minyak kan, jadi muda. Tak tahulah kat dia, ikut dia lah. Tapi maknanya semua ada tuan-tuan. Emas, biji timah, bauksit, minyak, apa yang tak ada. Kelapa sawit, kelapa, mangga, harum manis, macam-macam. Okay, jadi tambahlah, kita banyak hasil tapi kita tak jalankan. Baik. Maka ketika semua negara dunia ni mengalami krisis makanan, harga makanan naik melambung, di saat kekayaan depa ada, makanan tak ada. Maka dengarlah cerita Mesir ada makanan. Masa ini Mesir kontrol dunia lah, pasal the only country yang ada food sustainability, ketahanan makanan. Maka berhijrahlah ramai-ramai ke Mesir nak minta kerja. Benda yang sama berlaku hari ini pun. Bila negara tu kaya, negara orang lain susah, apa akan berlaku? Dia akan hijrah ke negara itu minta kerja. Dulu ramai, minta maaf kalau ada orang Indonesia dalam video ni, ramai orang Indonesia masuk Malaysia kerja. Okay? Tapi sekarang tuan-tuan kena akui, ekonomi Indonesia semakin hari semakin mengukuh. Okay? Dan Malaysia dulu kita bangga, kita hebat. Sekarang berapa ramai orang Malaysia pergi minta kerja kutip Apple di Australia. Kadang-kadang minta kerja kena tipu di Korea dan sebagainya. Kita pun dah mula mengulang skrip Indonesia. Kita pula pergi minta kerja tempat orang. Jangan angkuh. Kita takut lagi 10 tahun, 20 tahun, kita pula jadi tukang gaji di Indonesia. Kita pula kena serika muka. Masa tu. Kan? Jadi sebab tu kena jaga betul-betul makanan ni. Projek-projek lah. Tapi food security ni kena jaga sungguh. Tak ada makanan, kaya macam mana pun, collapse negara tu. Itu berlaku di Baitul Maqdis. Ketika mana Baitul Maqdis ni, geng-geng Abang Nabi Yusuf mah, mereka kaya dengan emas, tapi makanan tak ada, emas bukan boleh makan. Maka mereka berhijrah ramai-ramai, masuklah ke negeri Mesir. Once mereka masuk, dan Quran kata Nabi Yusuf tengok, fa'arafahum, Nabi Yusuf kenal, ni dia abangku yang lempak ku dalam telaga no, nanti Zat. Maka mereka pun pergi minta seorang sikit makanan. Okay, minta seorang sikit makanan. Instead of jual, Nabi Yusuf bagi free. Ringkas cerita tuan-tuan, Nabi Yusuf layan abang jadi semua dengan baik. Masa abang-abang jadi masuk ke Mesir, Bunyamin, adik Nabi Yusuf, tak ikut. Okay, maka Nabi Yusuf layan, bagi dia makanan dan sebagainya. Maka mereka bagi mah kepada Nabi Yusuf, pasal mereka banyak mah, duit banyak pun tak ada makanan, tak guna. Jadi mereka bagi mah, Nabi Yusuf bagi makanan. Nabi Yusuf kata kalau hampa nak makanan lagi, trik Nabi Yusuf buat, hampa bawa beradik, bawa beradik. Dia berkata kami 10 beradik. Tolak Nabi Yusuf kan. Tapi yang main 9, Nabi Yusuf kata mana seorang lagi? Seorang lagi dari rumah. Aku tak percaya. Kalau hampa nak makanan sebelah, buat main sebelah bang. Aku nak tengok. Nak tengok IC dia, cop jari semua. Maka Nabi Yusuf bagi makanan, Nabi Yusuf kata, main sekali lagi, aku nak tengok adik hang. Aku akan bagi makanan lagi. Maka depa balik ke rumah, Nabi Yusuf bubuh mah tu balik dalam beg abang dia balik. Dia tak mau mah tu. Sampai rumah, 9 beradik ni pujuklah Nabi Allah Yaqub. Ayah, menteri tu bagus ayah. Tak pernah jumpa menteri macam tu ayah. Punya bagus. Sembang. Puji Nabi Yusuf. Mereka tak kenal yang mereka puji tu adik mereka. Maka Nabi Yaqub kata, okey. Jadi hampa nak apa? Menteri tu berkenan kat adik kita, Bunyamin ni. Dia suruh bawa pergi Mesir. Dia nak tengok. Kalau bawa pergi Bunyamin, dia nak bagi lagi banyak. Oh no. Nabi Yaqub kata, cukup lah. Hampa pernah buat dah kat Yusuf dulu, jangan buat lagi. Mereka pujuk tak dapat, pujuk tak dapat. Maka bila malam tu mereka nak tidur, buka-buka beg, mah tu ada dalam beg. Maka dia terus bergegas kepada Nabi Yaqub kata, ayah, tengok menteri tu punya baik, mah ni dia bagi balik. Dia tak ambil duit pun. Maka Nabi Yusuf, Nabi Yaqub sejuk hati, dia izinkanlah Bunyamin ikut. Baik. Bila Bunyamin ikut sampai di Mesir, tapi Nabi Yaqub pesan, masuk ke negeri itu
la tadkhuluha, jangan masuk ke neraka itu min babil wahid, dengan satu pintu. Masuklah min abwabal mutafarriqah, pintu-pintu yang berlainan. Mungkin ada hikmah dia lah. Okey, ha, tak apalah yang tu. Sampai di istana Nabi, Nabi Yusuf suruh dia bertidur. Okey, depa ada 10 orang. Dia tidurlah seorang dua bilik. Ada yang 3 orang. Tinggal Bunyamin seorang, Nabi Yusuf pergi tidur dengan Bunyamin. Malam tu Nabi Yusuf masuk bilik Bunyamin, dia tanya, "Kenal tak siapa?" Bunyamin tak kenal, tak cam. Pasal dia kecil lagi. Dia cerita, "Aku ni Yusuf." Tengok-tengok baru kenal. Pasal Nabi Yusuf ni kenapa tak cam? Pasal dia dah pakai perbendaharaan Mesir, slang dia pun dah jadi slang Mesir dah. Dia jadi slang Mesir dah. Pasal tu dia pun tak cam. Maka malam tu mereka menghabisi sembang pasal pengalaman kecil-kecil. Ni Allah Taala cerita dalam Quran ni. Sampai Nabi Yusuf kata kepada Bunyamin, "Hang stay sini lah dengan abang. Duduk dengan abang kat sini." Bunyamin kata, "Tak boleh. Siapa nak jaga ayah? Kemudian mana boleh stay senang-senang? Mana nak dapat IC?" Kan? Maka Nabi Yusuf kata, "Kalau ikut undang-undang Malaysia, hang nak stay sini senang lah. Hang kena mencuri." Kalau Malaysia punya undang-undang, nak stay kena buat apa? Nikah dengan orang sini lah. Tapi Malaysia punya undang-undang, hang curi, hang stay. Tak boleh keluar. Okay? Maka Nabi Yusuf kata, takkan saya nak curi. Nabi Yusuf kata, "Tak apa. Aku atur." Esok tu tuan-tuan, Nabi Yusuf ambil satu cawan raja yang mah, bubuh dalam beg Bunyamin. Bunyamin tahu, Nabi Yusuf tahu, yang lain siapa pun tak tahu. Maka tengah-tengah duk makan itu, pengawal cari, mana dia cawan diraja, tak ada. Nabi Yusuf berubah heran, mana boleh tak ada cawan ni, tak pernah ada orang curi lah semua. Bincang. Maka pengawal dia kata, "Wahai menteri, mana ada orang lain dah, ni tetamu kita 10 orang ni, cek beg mereka." Nabi Yusuf kata, "Cek. Yang abang-abang ni kata apa? Tallah, demi Allah, kami bukan jenis penyamun. Pak kami, Nabi ingat kami ni siapa?" Kemah lah. Kemah lah, mereka tak mencuri. Cek, tak ada heran. Cek, tuan-tuan. Bila cek, jumpa dalam beg Bunyamin. Maka Nabi Yusuf buat dialog. Tuan-tuan, itu saya kata Allah Ta'ala ni maha agung, maha bijaksana, maha baik dan maha memahami. Ni bahasa peribadi saya tau. Tuan-tuan jangan tiru saya. Tapi bahasa peribadi saya, saya anggap Tuhan ni, Allah ni kira sporting tau. Dia cerita kat kita tu detail. Dia kata Nabi Yusuf berlakon. Nabi Yusuf berlakon cerita dalam Quran ni. Berlakon buat dialog. Tuhan hiburkan kita cerita tu. Tuhan kata Nabi Yusuf berlakon. Dia kata, "Tu dia tak pedang yang kecil menyuri." Kan? Bunyamin sengak. Tahan gelak lah kot. Tapi tuan-tuan, ada satu ayat yang buat yang saya kata Allahu Akbar. Bila saya baca, saya kata Allah memang azim lah Allah. Sebab apa? Allah tak nak cerita dialog dalam Quran. Abang yang sulung ni kata, "Tu dia lah mencuri. Tak apalah tuanku, tak apalah datuk. Dia ni memang kaki curi." Abang sulung ni. Ayat abang sulung ni tuan-tuan, sekali tuan-tuan dengar imam baca. Abang sulung ni kata, "Iz yasriqu." Tak heran lah kalau dia curi datuk. Dulu ni Bunyamin ni, dia ada seorang abang. Abang ni kecil-kecil kaki menyamun. Abang sulung ni cerita. Abang tu siapa? Nabi Yusuf mah. Betul tak? Dia kata Bunyamin ni adik satu pak dua mak. Dia ada seorang abang yang satu pak satu mak dengan dia. Kecil-kecil dulu kuat mencuri. So tak heranlah masa dia besar dia ikut panggil abang dah. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita Nabi Yusuf dengar dia kata aku tu. Quran sebut, Allah Ta'ala sebut. Nabi Yusuf kata dalam hati. Okay. Qala li nafsi. Dia kata dalam hati dia kata apa? Ampun. Apa tu lagi teruk pada aku? Ampun kata kat aku. Nabi Yusuf kata dalam hati je lah. Oh, ajak. Depan-depan nama buah aku. Tak insaf lagi tu. Okay. Bila bincang ni Nabi Yusuf kata, "Tak apalah. Lah ni hangpa semua pergi balik. Aku tak benarkan adik hangpa tu, adik hangpa balik sebab dia jadi tahanan Mesir." Ringkas cerita, depa balik. Nabi Yakub dengar cerita ni teriak lagi teruklah. Okey, ringkas cerita, depa nak buk mai Nabi, depa pujuk tak dapat juga. Depa mai jumpa Nabi Yusuf, pujuk sekali lagi. Ceritalah ayah depa ni teriaklah semua ni. Maka Nabi Yusuf kata, "Apa tak cam kau aku siapa?" Dia tersentak. Perhati bilik atas bawah. "Ni Yusuf ke?" "Ya, aku Yusuf, adik kamu." "La ilaha illallah Yusuf, pi mana lama ni kami cari hang?" "Hang lempak dalam telaga," tanya. Dandan Quran kata berubah. "Kami rindulah ke hang ni, pi mana Yusuf, tak sayang kat kami ke?" Eh, orang ajak. Depa yang buang, depa tanya pi mana tu. Yusuf geleng lah. Yusuf kata, "Tak apalah, aku maafkan hangpa. Apa habang ayah?" Maka ceritalah Nabi Yaakob sampai buta. Okey, Nabi Yaakob buta kerana rindukan Nabi Yusuf. Okey. Maka kata Nabi Yusuf, "Pi balik ambil ayah mai." Okey. Dia berkata, "Ayah buta dah, tak nampak dah."
tak apa, ambil baju ke ni, izhab biqamisi haza wa alqahu ala wajhi abi, ambil t-shirt aku ni, masuk ke Baitul Maqdis, pergi lomok kat muka ayah. Tapi dia ni siapa tuan-tuan? Nabi Yusuf. Tuan-tuan jangan try t-shirt tuan-tuan lah. Sebab lagi PDJT tengok orang buta, cantik, orang pun nak t-shirt. Ha, jangan, jangan, jangan. Ini Nabi Yusuf saja. Nah, ha? Lomok kat muka ayah, dia akan fayati basirah, dia akan nampak. Maka dia buat balik t-shirt tu. Maka once, dalam Quran cerita, once t-shirt tu melintas immigration, Nabi Yaakob terus menangis. Dia kata, Yusuf is back. Yusuf dah kembali. Orang semua kata, wahai ustaz, wahai Nabi, sudahlah Yusuf dah tak ada dah, puluh-puluh tahun dah tak ada dah. No, dia kata, aku boleh bau Yusuf. Oh, ini kehebatan seorang ayah. Okay, maka betul t-shirt tu masuk, dia lomok ke wajah dia, dia terang mata dia. Bahkan dikatakan dalam tafsir, lagi terang daripada sebelum ni. Maka dia diterangkan kepada dia, dia dibawa ke Mesir, masuk, dan suasana itu adalah bila dimasukkan ayah Nabi Yusuf, iaitu Nabi Yaakob, Nabi Yusuf salam dia, sepeluk dia semua, ambil ayah dia letak sebelah dia di tahta ni, ambil mak dia letak di tahta sebelah ni, dan sebelah orang adik-beradik dia duduk ngadap dia. Maka dia kata kepada Nabi Yaakob, wahai ayah, inilah makna mimpi saya, ra'aitu ahda asyara kaukaban, sebelah bintang adik-beradik dia, wasyamsa matahari ayah dia, wal qamar bulan mak dia, ra'aitu humli, kau tengok semua sajidin, hormat, tunduk kepada saya. Betul? Eh? Semua sedang hormat kat dia sebab masa ni dia menteri. Maka terjawablah tesis statement semalam itu. Apa tanda maknanya mimpi sebelah bintang yang sedang sujud kepada dia, iaitu adik-beradik dia dan ayah dan mak dia. Terjawablah kisah tersebut. Maka itulah kisah Nabi Allah Yusuf yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Tuan-tuan, insya-Allah kalau ada kelebihan, kalau ada panjang umur kedepan-kedepan, kalau ada kesudian dan panjang umur, insyaAllah kita plan lagi macam ni. Saya cukup seronok kuliah yang macam ni. Saya dengar imam baca sedap, kita layan cerita tu, lepas tu kita dengar pula cerita based on Quran. Seronok lah. Bagi saya ini satu benda yang baru yang tuan-tuan bawa dekat Pulau Pinang ni, bahkan di Malaysia kot. Saya sarankan, kalau bukan saya pun, orang lain pun tak apa, teruskanlah tuan-tuan ke depan, jadikan siri Nabi Musa, Nabi Sulaiman, banyak lagi kisah yang menarik. Nah, imam baca based on yang tu, lepas tu akan ada tukang hurai dia. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.